Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana, magister dan doktor ke-49 UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2022 dengan tema Peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri terhadap Perubahan Iklim dimulai. Ketua Senat UIN Raden Mas Said Surakarta beserta anggota prosesi memasuki ruang sidang senat terbuka. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Senat UIN Raden Mas Said Surakarta Beserta anggota prosesi, memasuki ruang sidang senat terbuka. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti seluruh hadirin. Dirin, disilahkan duduk kembali Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada Wil Widan Sulfikar SPD MPD disilahkan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

星光。嗯 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembacaan Doa Kepada yang kami hormati Dr. Haji Abdullah Faisal M.Hum disidahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعديم السلطان اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات wa bi ghayat min jamiil khairati fil hayati wa ba'dal mamat segala puji bagimu ya Allah yang telah mendengarkan dan mengabulkan permohonan seluruh sivitas akademika akan perubahan status IAIN Surakarta menjadi UIN Raden Mas Said Surakarta tantangan meski akan menghadang rintangan mesti akan menghadang namun pertolongan dan kuasamu akan meneguhkan dan menguatkan usaha seluruh pengelola dan civitas akademika untuk memperoleh jalan keluar dan kemudahan ridomu yang selalu kami harapkan segala puji bagimu ya Allah atas wisuda mahasiswa mahasiswi kami yang ke-49 pada hari ini yang diliputi rasa haru dan bahagia Anugerahilah kesuksesan kepada mereka dalam menapaki jenjang yang meng, dan mengarungi setiap dermaga ilmu terutama saat mereka berada di tengah-tengah kehidupan manusia maka mudahkanlah dalam beri setiap harapan dan tempatkanlah mereka dalam derajat keilmuan segala puji bagimu ya Allah engkau telah mengajarkan ilmumu kepada kami kepada para mahasiswa kami terutama yang sedang diwisuda pada hari ini. Kami titipkan ilmu yang telah kau ajarkan kepadamu dan kembalikan kepada mereka saat mereka membutuhkannya. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menganugerahkan kesuksesan kepada mahasiswa kami. Namun janganlah rampas kebahagiaan mereka saat menyandang gelar sarjana yang membuat mereka tidak bisa berdaya di tengah-tengah kehidupan manusia berilah mereka kekuatan dan kemanfaatan ilmu yang mereka peroleh, jangan rampas akal pikiran yang membuat mereka kurang percaya diri, anugerahkan sifat rendah diri seperti seuntai padi yang telah berisi Se segala puji bagimu ya Allah jangan biarkan kami menjadi orang yang sombong saat kami memperoleh dan berhasil memperoleh gelar sarjana. Jangan timpakan putus asa jika suatu saat kegagalan menimpa. Tetapi ingatkanlah kepada kami agar kami sadar bahwa setiap kegagalan adalah pengalaman yang mendahului setiap kesuksesan. Dan takdir baikmu selalu kami nanti untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allahumma inna nas'aluka taufiqa wal hidayah. War rusda wal i'anah والرضا والصيانه والحب والانابه والدعاء والاجابه اللهم ارزقنا نورا في القلب وزينه في الوجه وقوه في العمل اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الاحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافئ البلاء يا سامي الدعاء يا حاضرا ليس بالغائب يا موجودا إن الشدائد يا خفي اللطف يا حليما لا يعجل اللهم التب به في تيسير كل أمر عسير فإن تيسير العسير عليك يسير فنسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pembukaan sidang senat terbuka. Pembukaan sidang senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana, magister, dan doktor ke-49. UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2022 oleh ketua senat UIN Raden Mas Said Surakarta. Kepada yang terhormat Profesor Dr Hajah Erwati Aziz, M.A.G., disidahkan. 2022 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selanjutnya, prosesi acara wisuda sarjana, magister dan doktor akan dipimpin oleh Rektor Universitas Islam Negeri Raden Masaid Surakarta. Laporan Wisuda. Laporan Wisuda Sarjana Magister dan Doktor ke-49 UIN Ratna Said Surakarta tahun 2022. Kepada yang menghormati Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Imam Ma'ruf SAG MPD disilakan. Yang terhormat Rektor dan Wakil Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta, Ketua Sekretaris dan Anggota Senat UIN Raden Mas Said Surakarta, para pimpinan di lingkungan UIN Raden Mas Said Surakarta, para dosen dan karyawan UIN Raden Mas Said Surakarta, para wisudawan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri acara wisuda sarjana, magister, dan doktor ke-49, UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2022. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara wisuda sarjana, magister dan doktor ke-49 Uin Raden Masaid Surakarta tahun 2022. Hadirin yang kami hormati, perkenankan kami melaporkan bahwa jumlah wisudawan wisuda sarjana, magister dan doktor ke-49 Uin Raden Masaid Surakarta tahun 2022 sejumlah 629 wisudawan yang terdiri atas program sarjana atau S1 sejumlah 604 orang magister atau S2 sejumlah 23 orang dan doktor atau S3 dua orang. Adapun rincian jumlah wisudawan tersebut sebagai berikut: satu sarjana fakultas usulutin dan dakwah Program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 11 orang, Akidah dan Filsafat Islam 12 orang, Komunikasi dan Penyiaran Islam 31 orang, Bimbingan dan Konseling Islam 54 orang, Manajemen Dakwah 26 orang, Psikologi Islam 25 orang, dan Tasawuf dan Psikoterapi 5 orang dengan jumlah total 154 wisudawan. Fakultas Syariah. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 77 orang. Hukum Keluarga Islam 29 orang. Hukum Pidana Islam 17 orang. Manajemen Dakwah 8 orang dengan jumlah total 131 wisudawan. Ketiga, Fakultas Ilmu Tarbiyah. Program Studi Pendidikan Agama Islam 19 orang, pendidikan bahasa Arab 18 orang, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah 23 orang, pendidikan Islam anak usia dini 26 orang dengan total 86 wisudawan. Yang keempat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Program studi Akuntansi Syariah 39 orang, Manajemen Bisnis Syariah 25 orang. Perbankan Syariah 43 orang dengan jumlah total 107 wisudawan. Yang kelima, Fakultas Adab dan Bahasa, Program Studi Sastra Inggris 30 orang, Pendidikan Bahasa Inggris 48 orang, Tadris Bahasa Indonesia 13 orang, Bahasa dan Sastra Arab 17 orang, Sejarah Peradaban Islam 18 orang dengan jumlah total 126 wisudawan. Yang kedua magister atau S2. Program studi Manajemen Pendidikan Islam 8 orang. Pendidikan Bahasa Arab 5 orang. Pendidikan Agama Islam 8 orang. Hukum Ekonomi Syariah 2 orang dengan jumlah total 23 wisudawan. Yang ketiga program doktor program studi Manajemen Pendidikan Islam 2 orang. Hadirin yang berbahagia, adapun wisudawan yang berpredikat cum sejumlah lima orang dan tahfid Al-Qur'an sejumlah dua orang dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, wisudawan berpredikat cum terbaik fakultas dan pasca sarjana. Satu, Maulida Mentari Ajeng Pambudi, Sarjana Sosial, Binti M. Sambudi, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, program studi manajemen dakwah indeks prestasi 3,70. 2. Fahimah Sarjana Pendidikan Binti Jelantik Tipo Suto. Fakultas Adab dan Bahasa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Indeks Prestasi 3,65 3. Tiga, Dinar Bela Ayu Najma Magister Pendidikan Binti Wiono Program Magister Paskasarjana, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Indeks Prestasi 3,80. 4 Misbahul Munir Al-Mubarok, Magister Hukum Bin Zaidi Program Magister Paskasarjana, Program Studi Hukum Ekonomi Islam, Indeks Prestasi 3,78. Yang kelima, Tri Santoso, Doktor Bin Kasno, program doktor pascasarjana, program studi manajemen pendidikan Islam, Indek Prestasi 3,93. Yang kedua, Wisudawan Tahfidz Al-Qur'an. 1. Izatul Rahmah Satria Muttaqin, Sarjana Hukum Bin Muttaqin, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, indeks Prestasi 3,66. 2. Fajar Ledianto, Magister Pendidikan, Bin Damis, Program Magister Pendidikan, Magister Pasca Sarjana, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Indeks Prestasi 3,84. Demikian laporan pelaksanaan wisuda ini kami sampaikan. Kami mohon kepada Bapak Rektor Win Raden Mas Said Surakarta berkenan untuk mewisuda dan melepas para wisudawan yang ke-49. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara wisuda. Wisudawan dimohon berdiri. kepada yang kami hormati Rektor UN Raden Mas Said Surakarta, Profesor Dr. Haji Mutofir SAG MPD, dimohon mewisuda sarjana Magister dan Doktor ke-49 UN Raden Mas Said Surakarta tahun 2022. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengucap bismillahirrahmanirrahim kami mewisuda saudara-saudara sebagai Doktor, DR, Magister Pendidikan, MPD, Magister Hukum, MH, Sarjana Agama, SAG, Sarjana Sosial, ESOS Sarjana Psikologi, SPSI, Sarjana Hukum, SH, Sarjana Pendidikan, SPT, Sarjana Humaniora, home, Sarjana Ekonomi SE, SA, Sarjana Akuntansi S Akun. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan barokahnya kepada saudara-saudara dan kepada kita semua. Amin. Rektor Wisudawan dan Wisudawati disilahkan duduk kembali. Pemindahan kuncir. Pemindahan kuncir bagi wisudawan Kumlau terbaik dan hafiz Al-Quran 30 juz. Rektor UIN Ranten Mas Surakarta, Profesor Dr. Haji Mutofir S.Ag. dimohon menempatkan diri. Kepada wisudawan yang kami panggil, disilakan menuju panggung kehormatan. wisudawan dengan predikat cum terbaik. Dinar Bella Ayu Najma, Magister Pendidikan Binti Waluyo. Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana, Indeks Prestasi 3,80 Masa Studi 1 Tahun 6 Bulan. Misbahul Munir Mubarak Magister Hukum Binti Zaidi Program Studi S2 Hukum Ekonomi Syariah Pasca Sarjana Indeks Prestasi 3,78 Masa Studi 1 Tahun 6 Bulan Maulida Mentari Ajeng Pambudi Sarjana Sosial Binti M. Sambudi Program Studi S1 Manajemen Dakwah Fakultas Usuludin dan Dakwah Indeks prestasi 3,70 Masa studi 4 tahun 0 bulan Fahimah Sarjana Pendidikan Binti Jelantik Diposuto Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Adab dan Bahasa Indeks Prestasi 3,65 dengan masa studi 4 tahun 0 bulan Wisudawan Hafiz Al-Quran 30 Juz Fajar Ledianto, Magister Pendidikan Bindamis, Program Studi S2 Pendidikan Bahasa Arab Pasca Sarjana, Indeks Prestasi 3,84 dengan masa studi 3 tahun 4 bulan. Izzatun Rahman Satria Muttaqin, Sarjana Hukum Bin Muttaqin, Program Studi S1 Hukum Islam Ahwal Syasyah, Fakultas Syariah, indeks prestasi 3,66 masa studi 5 tahun 3 bulan. Pemindahan kuncir wisudawan pasca sarjana dan fakultas syariah, Rektor UN Mas Said Surakarta, Profesor Dr. Haji Mudofir SAG MPD, dimohon menempatkan diri. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Profesor Dr. Haji Syamsul Bakri SAG MAG dimohon menempatkan diri untuk memindahkan kuncir. Kepada wisudawan yang kami panggil disilakan menuju panggung kehormatan. Satu, Dr. Susilo Surahman. Satu, Anissa Nur Istiqomah Sarjana Hukum. 2. Siti Fadilatun Nafiah, Magister Pendidikan 2. Wahyu Trianto, Sarjana Hukum 3. Widiarti, Magister Pendidikan 3. Lina Widiati, Sarjana Hukum 4. Ali Mustafa Amin, Magister Pendidikan 4. Indah Nurkumala Sari, Sarjana Hukum 5. Siti Alvia, Magister Pendidikan 5. Ita Rovita Sari, Sarjana Hukum 6. Muhammad Faris Nur Arifin, Magister Pendidikan 7. Imam Ahmad Badrun Iqmal, Sarjana Hukum 7. Alvian Ubaidillah al Fauzi Magister Pendidikan 8. Tito Angga Aditya, Sarjana Hukum 8. Rohmi Kariminah, Magister Pendidikan 9. Najela Sarah Dewi Sarjana Hukum 9. Bagas Bintang Putra, Magister Pendidikan 10. Diah Kuncorowati, Sarjana Hukum 10. Ahmad Fahmi Ma'ruf, Magister Pendidikan 11. Andi Saputro, Sarjana Hukum 12. Aliatul Wahidah, Magister Pendidikan 12 Alfian Hoirul Mahfid Sarjana Hukum 14 Siti Ida Fitriani Magister Pendidikan 13 Iramelda Damayanti Sarjana Hukum 15 Vicky Bayu Mahindra Magister Pendidikan 14 Intan Rekno Anggraini Sarjana Hukum 16 Bintang Aji Permana Karomalela Magister Pendidikan 15 Rifa Sausan Lutfiana Sarjana Hukum 17 Ardian Syah Magister Pendidikan 16 Evi Figih Sarjana Hukum 19 Afni Laila Nafiah Magister Pendidikan 17 Wahidin Murdianto Sarjana Hukum 20 Mutia Franika Anggita Pratiwi Magister Pendidikan Delapan belas, Tio Wibowo, Sarjana Hukum. Dua puluh satu, Pamela Puri Tiara Endria Magister Hukum. Sembilan belas, Yulia Esti Lestari, Sarjana Hukum. Dua puluh, Rahma Wulandari, Sarjana Hukum. Dua puluh satu, Hernanda Diska Brata Kustuma, Sarjana Hukum. Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta, Profesor Dr. Haji Mutofir SAG MPD, silakan duduk kembali. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Imam Ma'ruf SAG MPD, dimohon menempatkan diri untuk memindahkan kuncir. Pemindahan kuncir wisudawan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Fakultas Syariah. 1. Sania Elsa Syarifah, Sarjana Pendidikan 1. Ainul Falah, Sarjana Hukum 2. Nomita Srihandayani, Sarjana Pendidikan 23. Mufida, Sarjana Hukum 3. Rihana Holidatul Azima, Sarjana Pendidikan 24 Siti Fadilah Sarjana Hukum 4 Panji Kismo Sarjana Pendidikan 25 Muhammad Irfan Baharudin Sarjana Hukum 5 Hasanuddin Sarjana Pendidikan 26 Ade Rifka Daru Sukma Sarjana Hukum 6 Septia Nanawijayanti Sarjana Pendidikan 27 Avinda Alayaryanto, Sarjana Hukum 7 Risnanda Gani Alkafi, Sarjana Pendidikan 28 Oktavia Dwi Ambarwati Sarjana Hukum 8 Rani Alindasari Sarjana Pendidikan 29 Abdi Bani Nor Adami Sarjana Hukum 9 Taufik Fajar Hartono Sarjana Pendidikan Tiga puluh, Arelta Eka Pangastuti, Sarjana Hukum. Sepuluh, Alifah Nurmalina, Sarjana Pendidikan. Tiga puluh satu, Niken Wahyu Ningsih, Sarjana Hukum. Sebelas, Anadi Arif Asobri, Sarjana Pendidikan. Tiga puluh dua, Kasrul Fawaid, Sarjana Hukum. Dua belas, Hanifah Nuraini, Sarjana Pendidikan. 33. Tiana Setianingsih, Sarjana Hukum 13. Rizka Rahayu, Sarjana Pendidikan 34. Kairul Fajar Isnaini, Sarjana Hukum 14. Novi Mardani, Sarjana Pendidikan 35. Pamelia Anggriani Widyasari, Sarjana Hukum 15. Galan Asyidik, Sarjana Pendidikan 36 Muhammad Kervian Zamroni Sarjana Hukum 16 Aditya Desi Krisliana Sarjana Pendidikan 37 Ismail B Sarjana Hukum 17 Rashid Al Jabar Sarjana Pendidikan 38 Fardi Domansyah Santoso Sarjana Hukum 18 Badrul Komarullah Sarjana Pendidikan 39 Anita Handayani Sarjana Hukum 19 Almira Silmi Mutawakal Sarjana Pendidikan 40 Fatimah Mutiara Ningrum Sarjana Hukum 20 Asri Fatin Azizah Sarjana Pendidikan 41 Aisyah Khairul Baria Sarjana Hukum 21 Murtafiah Hikmawati Sarjana Pendidikan 42 Nurkolis Majid Sarjana Hukum 22 Putri Intan Permatasari Sarjana Pendidikan 43 Fathantika Rahma Izati, Sarjana Hukum 23 Nailatur Rahmah Indaludiah Sarjana Pendidikan 44 Anissa Novita Sarjana Hukum 24 Muhammad Faiz Afada Kalmas Sarjana Pendidikan Empat puluh lima Muhammad Yusuf Bahtiar, Sarjana Hukum. Dua puluh lima Miftahul Janah, Sarjana Pendidikan. Empat puluh enam Elvina Desi Habsari, Sarjana Hukum. Dua puluh enam Muhammad Holden Maliki, Sarjana Pendidikan. Empat puluh tujuh Desi Kurniawati, Sarjana Hukum. Dua puluh tujuh Anggi Karisma, Sarjana Pendidikan. Empat puluh delapan. Anissa Siska Yunifar Sarjana Hukum 28 Usaila Rau Kaunel Bata Sarjana Pendidikan 49 Muhammad Lazuardi Anas, Sarjana Hukum 29 Cindy Febriana Agil Safitri Sarjana Pendidikan 50 Agung Janu Solihin Ramadan Sarjana Hukum 30 Mukaromatul Ulia Sarjana Pendidikan 51 Diah Latifa Rusmaniar Sarjana Hukum 31 Nisa Khomis Solehah Sarjana Pendidikan 52 Clarissa Ayu Frensina Sarjana Hukum 32 Astri Siti Nurdianti Sarjana Pendidikan 53 Rosiana Muslimah Sarjana Hukum 33 Latifa Nurwahida Sarjana Pendidikan 54 Safila Elha Maulandika Sarjana Hukum 34 Aulia Ulin Nikmah Sarjana Pendidikan 55 Lutfi Fani Aditya Sarjana Hukum 35 Muhammad Lutfi Anam Sarjana Pendidikan 56 Fitriya Ramadanti Sarjana Hukum 36 Bayu Hermawan Sarjana Pendidikan 57 Fitriani Sahnun Sarjana Hukum 37 Ilham Cahaya Ramadhani Sarjana Pendidikan 58 Muhammad Rifatoni, Sarjana Hukum 38 Amanah Ayu Ambarsari Sarjana Pendidikan 59 Brilian Syahronggo Mukti Sarjana Hukum 39 Trihandayani Sarjana Pendidikan 60 Aula Rizki Bayu Irawan Sarjana Hukum 40 Mailinda Ayu Saputri Sarjana Pendidikan 61. Hafiz Nur Hasanah, Sarjana Hukum 41. Vila Sari Holifah, Sarjana Pendidikan 62. Vivi Nurul Pertiwi, Sarjana Hukum 42. Aprilia Stimardian, Sarjana Pendidikan 63. Bintan Rahayu Anisah, Sarjana Hukum 43. Suci Indah Sayekti, Sarjana Pendidikan 64 Anissa Hita Aulia Arafah Sarjana Hukum 44 Isra Hayati Sarjana Pendidikan 65 Seliana Gustiani Sarjana Hukum Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan, Pengembangan Lembaga Dr. Imam Ma'ruf SAG MPD dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Profesor Dr. Haji Samsul Bakri SAG disilahkan duduk kembali. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Profesor Dr. M. Usman S.A.G.M.A.G. dan Dekan Fakultas Syariah, Dr. Ismail Yasya S.A.G.M.A. dimohon menempatkan diri untuk memindahkan kunjir. Lanjutan pemindahan kuncir Besudawan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Fakultas Syariah. 45 Aulia Putri Kantari Sarjana Pendidikan. 66. Nabila Arifauzia, Sarjana Hukum. 46. Delvia Mayana, Sarjana Pendidikan. 67. Maya Nurjanah, Sarjana Hukum. 47. Yulisna Dwiki Widyawati Sarjana Pendidikan. 68. Tia Stratna Zanti, Sarjana Hukum. 48. Azizah Maratul Hairiah, Sarjana Pendidikan. 69 Megawati Dewi Saputri Sarjana Hukum 49 Iva Noviantika Asril Masjid Sarjana Pendidikan 70 Desi Nur Romadoni Sarjana Hukum 50 Fitri Ainun Nisa Sarjana Pendidikan 71 Ambar Kristiana Sari Sarjana Hukum 51 Kutnia Fihuli Afifah Sarjana Pendidikan 72 Muhammad Fakur Rahman Sarjana Hukum 52 Septiana Sarjana Pendidikan 73 Reza Dewi Pamungkas Sarjana Hukum 53 Heni Pratiwi Sarjana Pendidikan 74 Murni Lita Sari Sarjana Hukum 54 Feriska Berlian Wewengkang Sarjana Pendidikan 75 Lufiatus Salikah Khairul Aini Sarjana Hukum 55 Arifah Nur Fitria Sarjana Pendidikan 76 Syaiful Rahman Saleh Sarjana Hukum 56 Halimatus Sa'diyah Sa Sarjana Pendidikan Tujuh puluh tujuh Rizka Ayu Novita Sari Sarjana Hukum, lima puluh tujuh Rahmawati Nuzulia Sarjana Pendidikan, tujuh puluh delapan Bimo Kusomo Diherjo Sarjana Hukum, lima puluh delapan Tias Dwi Indah Cahyani Sarjana Pendidikan. 79. Ilma Latifah, Sarjana Hukum. 59. Adzina Subha, Sarjana Pendidikan. 80. Muhammad Saifuddin, Sarjana Hukum. 60. Iin Indraswari, Sarjana Pendidikan. 81 Boni Dwi Rianto Sarjana Hukum 61 Risa Nuryani Sarjana Pendidikan 82 Wahid Nurul Istan Sarjana Hukum 62 Silviana Fairunisa, Sarjana Pendidikan 83 Armeido Gilang Prakoso Sarjana Hukum 63 Anjar Listiarini Sarjana Pendidikan Delapan puluh empat Naufal Hasna Afifah Sarjana Hukum. Enam puluh empat Putri Halimatus Sa'adiah Sarjana Pendidikan. Delapan puluh lima Tommy Mega Pratama Sarjana Hukum. Enam puluh lima Ramadan Aji Pamungkas Sarjana Pendidikan delapan puluh enam Rizki Nur Aziz Sarjana Hukum enam puluh enam Krismayanti lestari Ningsih Sarjana Pendidikan delapan puluh tujuh Renandia Gita Fortuna Sarjana Hukum enam puluh tujuh Wahyu Wahidin Sarjana Pendidikan delapan puluh delapan Yusnika Afisena, Sarjana Hukum enam puluh delapan Abi Kital Arashid Sarjana Pendidikan 89. Lisa Kotrunada Sarjana Hukum 69. Adinda Fahrunisa Ramadhani, Sarjana Pendidikan 90. Septian Adi Saputro, Sarjana Hukum 70. Aprilia Putri Rahayu, Sarjana Pendidikan 91. Aifi Ainul Nikmah, Sarjana Hukum 71. Safanah Ahda, Sarjana Pendidikan 92 Sayyidatin Nafi'ah Sarjana Hukum 72 Zumna Gina Mustika Sarjana Pendidikan 93 Maria Ulfa Sarjana Hukum 73 Muhammad Rizal Fatoni Muklis Sarjana Pendidikan 94 Rahmatul Laili Sarjana Hukum Tujuh puluh empat Dewi Hapsari Sarjana Pendidikan Sembilan puluh lima Arofah Nikmatul Maula Sarjana Hukum Tujuh puluh lima Winda Oktaviani Sarjana Pendidikan Sembilan puluh enam Maufira Salsabila Sarjana Hukum Tujuh puluh enam Ernah Fatmawati Sarjana Pendidikan 97 Nadia Destri Safitri Sarjana Hukum 77 Rahayu Setiawati Sarjana Pendidikan 98 Himatul Aulia Sarjana Hukum 78 Novianti Astri Kusumaningrum Sarjana Pendidikan 99 Kumai Rotul Munawaroh Sarjana Hukum 79 Setiaji Nurzaman Sarjana Pendidikan 100 Sinta Cahyaningrum Sarjana Hukum 80 Umi Nurul Anisya Sarjana Pendidikan 101 Mohtarik Aziz Sarjana Hukum 81 Hanifah Khairun Nisa Sarjana Pendidikan 102 Nurul Azizah Sarjana Hukum 82 Aufia Sabatini Sarjana Pendidikan 103 Melati Nur Arifah Sarjana Hukum 83 Rina Erviana Sarjana Pendidikan 104 Muhammad Mashkur Arifin Sarjana Hukum 84 Nilam Faridotul Unsiah Sarjana Pendidikan 105 Likwil Reskika Hamdan Sarjana Hukum 85 Indah Widya Astuti Sarjana Pendidikan 106 Yeni Rosa Damayanti Sarjana Hukum 86 Anissa Solehah Sarjana Pendidikan 107 Septiani Kusuma Ningrum Sarjana Hukum Dilanjutkan pemindahan kuncir Wisudawan Fakultas Usuluddin dan Dakwah dan Wisudawan Fakultas Syariah Mas Hadi Sarjana Agama 108 Fitri Ambarwati Sarjana Hukum 2 Ubaid Maulana Sarjana Agama 1. Mas Hati, Sarjana Agama 108. Fitri Ambarwati, Sarjana Hukum 2. Ubed Maulana, Sarjana Agama 109. Ravina Salsabila Tama, Sarjana Hukum 3. Ayu Linar, Sarjana Agama 110. Eva Wulandari Sarjana Hukum 4. Rishi Uwais al Korni Sarjana Agama 111. Nur Hidayah Sarjana Hukum 5. Mufli Syaifuddin Anshori Sarjana Agama 112. Dimas Yuda Utama Sarjana Hukum 6. Zalfa Nurdayah Raharjo Sarjana Agama 113 Pritia Mega Pertiwi Sarjana Hukum 7 Eki Widisyah Putri Sarjana Agama 114 Nur Aisyah Setiani Sarjana Hukum 8 Faridah Trinugraheni Sarjana Agama 115 Ahmad Yasid Mubarok Sarjana Hukum 9 Roni Henry Wijaya Sarjana Agama 116 Revaga Asmaratu Sarjana Hukum 10 Totok Sunarto Sarjana Agama 117 Eva Fitrianingrum Sarjana Hukum 11 Avandi Yakub KN Sarjana Agama 118 Cindy Cahyani Sarjana Hukum 12 Rian Putra Langgeng Asmoro Sarjana Agama 119 Ardo Eka Mahendra Sarjana Hukum 13 Rizky Romadon Sarjana Agama 120 Yunahar Ilyas Muhsyafik Sarjana Hukum 14 Sinta Handika Sari, Sarjana Agama 121 Abdul Latif al Rudin, Sarjana Hukum 15 Ari Adi Kurnia Mukti Sarjana Agama 122 Saifuddin 5 Bab Sarjana Hukum 16 Habib Maulana Sarjana Agama 123 Anissa Hikmah Sanna Sarjana Ekonomi 17 Diavani Amalia Pitaloka Sarjana Agama 124 Siti Ainun Sarjana Ekonomi 18 Aprilia Ika Sarjana Agama 125 Faris Alfatoni Sarjana Ekonomi 19 Aprilia Tessa Cindy Vanessa Sarjana Agama 126 Ina Puspita Sari Sarjana Ekonomi 20 Ehsan Friandi Sarjana Agama 127 Sindi Ayu Arisna Suci Wardani Sarjana Ekonomi 21 Nurhani Paharahap Sarjana Agama 129 Muhammad Irbad Al Ahbar Sarjana Ekonomi 22 Dinda Septiani Jatiwardani Sarjana Agama 130 Mustika Kusuma Wardani Sarjana Ekonomi 23 Ilham Khairuddin Sarjana Agama Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Dr. M. Usman Sarjana Agama, Magister Agama, dan Dekan Fakultas Syariah, Dr. Ismail Yahya Sarjana Agama, Master of Art, disilahkan duduk kembali. Direktur Pasca Sarjana, Profesor Dr. Purwanto, Magister Pendidikan, dan Dekan Fakultas Adab dan Bahasa, Profesor Dr. Toto Suharto, Sarjana Agama, Magister Agama, dimohon menempatkan diri untuk memindahkan kuncir Pemindahan kunjur wisudawan Fakultas Usuludin dan Dakwah dan wisudawan Fakultas Adab dan Bahasa. 24. puluh Lukman Sarjana Sosial. 1. Atri Puja Sarjana Humaniora. 25. Agung Purnomo Sarjana Sosial. 2. Barat Damara Winansit, Sarjana Humaniora. 26. puluh Dani Nanda Rayana Sarjana Sosial. Tiga, Husnul Khotimah, Sarjana Humaniora. Dua puluh tujuh, Untung Sofa Maulana, Sarjana Sosial. Enam, Roy Bintang Ashar, Sarjana Humaniora. Dua puluh delapan, Endang Susilowati, Sarjana Sosial. Tujuh, Atkia, Sarjana Humaniora. Dua puluh sembilan, Siti Nurjana, Sarjana Sosial. Delapan, Maulana Mahardika, Sarjana Humaniora. 30 Desi Rahmawati Sarjana Sosial 9 Erika Pungki Edi Saputri Sarjana Humaniora 31 Abdurrahman Rifki Alfiansyah Sarjana Sosial 10 Dewi Indarwati Sarjana Humaniora 32 Farhan Prasetyo Sarjana Sosial 11 Ferianda Nurfiantoro Sarjana Humaniora 33 Tripoma Yoga Perwira Sarjana Sosial Tiga belas, Nadila Putri Oktaviana Sarjana Humaniora. Tiga puluh empat, Nurfitria Sarjana Sosial. Empat belas, Devi Noviantika Sarjana Humaniora. Tiga puluh lima, Sarjana Sosial. Lima belas, Sintia Murniawati Sarjana Humaniora. Tiga puluh enam, Guru Wahyu Aji Pamungkas Sarjana Sosial. Enam belas. Ayu Mareta Mulyawati Sarjana Humaniora 37 Agustina Fitri Arianti Sarjana Sosial 17 Fina Rose Diah Kumalasari Sarjana Humaniora 38 Yuliana Sarjana Sosial 18 Holly Nur Aziza Ramadhani Sarjana Humaniora 39 Sheila Normaliana Sarjana Sosial 19 Miladun Karohma Sarjana Humaniora 40 Miftahul Intifada Arafat Sarjana Sosial 20 Muhammad Husna Prayoga Sarjana Humaniora 41 Yusuf Ismail Sarjana Sosial 21 Frida Sukmawati Sarjana Humaniora 42 Feni Habsari, Sarjana Sosial 22 Siti Mukaroma Sarjana Humaniora Empat puluh tiga, Flora Sinta El Pradita Sarjana Sosial. Dua puluh tiga, Alif Lihana Ayu Amanda Sarjana Humaniora. Empat puluh empat, Ulfatul Habibah Sarjana Sosial. Dua puluh empat, Maiwa Hasya Faik Hamdan Sarjana Humaniora. Empat puluh lima, Sofia Rahma Sarjana Sosial. Dua puluh lima, Siti Nurmut Sarjana Humaniora. 46 Tommy Adi Pratama Sarjana Sosial 26 Andromeda Dewi Safitri Sarjana Humaniora 47 Fitriana Miftahul Zana Sarjana Sosial 27 Harin Mei Rifka Nastiti Laksono Sarjana Humaniora 48 Khairul Anwar Sarjana Sosial 29 Diki Ramadhan Firmansyah Sarjana Humaniora 49 Eva Ayu Safitri Sarjana Sosial 31 Giswara Priharjanto Sarjana Pendidikan 50 Desinta Hesti Nurrahma Sarjana Sosial 32 Anita Purnomo Sari Sarjana Pendidikan 51 Fitri Ayu Nurjana Sarjana Sosial 33 Aisyana Tauhida Sarjana Pendidikan 52 Puji Lestari Sarjana Sosial 34 Gea Mahmuda Sarjana Pendidikan 53 Hafid Muftaram Sarjana Sosial 36 Rizka Rahmatika Nuzula Sarjana Pendidikan 54 Anissa Iva Abdillah Sarjana Sosial 37 Muhammad Yustrian Pandu Danawijaya Sarjana Pendidikan 55 Luhur Sri Budi Andini Sarjana Sosial 39 Diva Oktaviananda Sarjana Pendidikan 57 Siti Hotija Sarjana Sosial 40 Dewi Wulansari Sarjana Pendidikan 58 Firly Tri Hidayanto Sarjana Sosial Empat puluh satu Anissa Miftarizki Utami Sarjana Pendidikan Lima puluh sembilan Lutfi Darmawan Sarjana Sosial Empat puluh dua Talita Karin Sarjana Pendidikan Enam puluh satu Syamsul Ma'arif Sarjana Sosial Empat puluh tiga Zulfa Ainar Mardia Mutmaina Sarjana Pendidikan Enam puluh dua Zidni Nikma Zamzami Sarjana Sosial Empat puluh empat Annavi Mutiara, Sarjana Pendidikan 63, Umi Mahmuda, Sarjana Sosial 45, Lulu Ana Firdaus, Sarjana Pendidikan 64, Muhammad Hendra Husada, Sarjana Sosial 46, Herlina Rizki Muliawati, Sarjana Pendidikan 65, Engga Kurniawan, Sarjana Sosial 47, Irma Mulyanti, Sarjana Pendidikan 66 Pipit Ari Martini Sarjana Sosial 48 Sena Juang Perdana Sakti Sarjana Pendidikan 67 Rian Agung Bintoro Sarjana Sosial 49 Tia Nuryani Sarjana Pendidikan 68 Kunto Hana Prayoga Sarjana Sosial 50 Diah Zikma Narulita Sarjana Pendidikan 70 Rida Uswatun Hasana Sarjana Sosial 51 Uswatun Nur Hasanah, Sarjana Pendidikan. 72, Danu Eko Nugroho, Sarjana Sosial. 52, Sofianti, Sarjana Pendidikan. 73, Evin Wira Inditasari, Sarjana Sosial. 53, Nur Hidayah, Sarjana Pendidikan. 74, Ria Indriani, Sarjana Sosial. 54, Nandea Ristu Atika, Sarjana Pendidikan. 75, Hikmatun Nisaul Hidayah, Sarjana Sosial. Lima puluh lima, Aldira Gusmiara Kurnia, Sarjana Pendidikan. Tujuh puluh enam, Dias Kriani Maizila Sarjana Sosial. Lima puluh enam, Awalina Khairunnisa Nisa, Sarjana Pendidikan. Tujuh puluh tujuh, Rohmah Diah Nuraini Sarjana Sosial. Lima puluh tujuh, Vivi Virelia Sari, Sarjana Pendidikan. Tujuh puluh delapan, Fitri Ayu Novita, Sarjana Sosial. Lima puluh delapan, Risa Pertiwi, Sarjana Pendidikan, 79, Ranti Purwita Ningrum, Sarjana Sosial, 59, Putri Nur Solikah, Sarjana Pendidikan, 80, Anugrah Michela Sarjana Sosial, 60, Dian Triwibowo Sarjana Pendidikan, 81, Erni Rahmawati, Sarjana Sosial, 61. Rani Nuraini Sarjana Pendidikan, 82 Afifah Sarjana Sosial, 62 Marlina Setianingsih Sarjana Pendidikan, 83 Mayang Asri Nurani Sarjana Sosial, ya, banyak, masa, Sini longgar, 84 Wafia Ariwardani Sarjana Sosial. Delapan puluh lima, Deta Arum Ningtyas, Sarjana Sosial. Enam puluh tiga, Fernanda Dian Vitaloka, Sarjana Pendidikan. Delapan puluh enam, Hafizatun Alkonaa, Sarjana Sosial. Enam puluh empat, Fia Nurhakiki, Sarjana Pendidikan. Delapan puluh tujuh, Putri Cahyaningsi, Sarjana Sosial. 88 Zehan Lomalita Agratia Sarjana Sosial Direktur Pasca Sarjana Profesor Dr. Purwanto Magister Pendidikan dan Dekan Fakultas Adab dan Bahasa Profesor Dr. Toto Soeharto Sarjana Agama Magister Agama disilahkan duduk kembali Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah Dr. Islah Magister Agama dan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah Profesor Dr. Haji Baidi, Magister Pendidikan, dimohon menempatkan diri untuk memindahkan kuncir. Pemindahan Kuncir Wisudawan Fakultas Usuludin dan Dakwah dan Wisudawan Fakultas Adab dan Bahasa. 89. puluh sembilan Kusnul Kotima Sarjana Sosial. 66. puluh Yesika Anggi Marwati Sarjana Pendidikan. 90. Aditya Wisnuwardana Sarjana Sosial. 67. puluh Briliantina Ova Lamada Sarjana Pendidikan 91 Mela Rofia Sarjana Sosial 68 Nurul Setianing Tias Sarjana Pendidikan 92 Anissa Dwi Afrianti Sarjana Sosial 69 Eni Lestari Sarjana Pendidikan 93 Astin Nur Mufli Sarjana Sosial 70 Afifah Uswatun Hasanah Sarjana Pendidikan Sembilan puluh empat, Fajarin Seftika Rohma, Sarjana Sosial Tujuh puluh satu, Lutfiana Nur Aziza, Sarjana Pendidikan Sembilan puluh lima, Akbarudin Aris Jaya, Sarjana Sosial Tujuh puluh dua, Intan Yasinta Nur Rohma, Sarjana Pendidikan Sembilan puluh enam, Ratna Tia Fitriani, Sarjana Sosial Tujuh puluh tiga, Nisa Wakianti Sarjana Pendidikan Sembilan puluh tujuh, Fikri Alansyah, Sarjana Sosial Tujuh puluh empat Tati Aryani Sarjana Pendidikan 98 Rio Aji Utama Sarjana Sosial 75 Rina Budi Hidayah Sarjana Pendidikan 99 Tuti Vika Ardila Sarjana Sosial 77 Rahayu Prihantini Sarjana Pendidikan 100 Muhsinin Sarjana Sosial 78 Fajar Romadona Istifaro Sarjana Pendidikan 101 Rahmat Agung Ramadan Sarjana Sosial. 79. Febi Distawulandari Sarjana Pendidikan. 102. Findi Nur Astuti Sarjana Sosial. 80. Bagus Ismail Sarjana Pendidikan. 104. Alvia Zahri Sarjana Sosial. 81. Sururi Ulia Urrobihin Sarjana Pendidikan 105 Advindia Wahono Putri Sarjana Sosial 83 Galang Bangkit Satria Sarjana Pendidikan 106 Sekar Nur Fidunya, Sarjana Sosial 84 Nurma Indah Pangesti Sarjana Pendidikan 107 pria Nur Kasana, Sarjana Sosial Delapan puluh lima, Endah Rida Sefira, Sarjana Pendidikan. 108 Nanda Nur Fadila, Sarjana Sosial. 87 Reni Febriana Wati, Sarjana Pendidikan. 109 Iha Al-Fatihah, Sarjana Agama. 88 puluh Rifai, Sarjana Pendidikan. 110 Dela Dela Tridamayanti Sarjana Agama. 89. Antoni Agus Nugroho Sarjana Pendidikan 111 Dian Adelasari Sarjana Agama 90 90 Florenta Fani Diah Aprilia Putri Sarjana Pendidikan 112 Muhimatu Khairunisa Sarjana Agama 92 Menri Listiawati Sarjana Humaniora 113 Anita Mei Wijayanti Sarjana Agama 93 Siti Khalifah Sarjana Humaniora 116 Tiko Aji Firmansyah Sarjana Sosial 94 Zuhria Dian Rafika Sarjana Humaniora 114 Iis Santri Aji Sarjana Sosial 95 Zahrotul Ula Al Mahbubah Sarjana Humaniora 117 Aan Wahyu Saputra Sarjana Sosial 96 Arum Miftahul Jannah, Sarjana Humaniora. 119, Firda Rohana, Sarjana Sosial. 97, Titik Haryanti, Sarjana Humaniora. 121, Marfuah Rusdianti. 98, Mayang Dihan Mawardah Sabtono, Sarjana Humaniora. 115, Lela Herlina, Sarjana Sosial. 99 Fatin Muhammama Sarjana Humaniora 119 Firda Rohana Sarjana Sosial 100 Rizka Hoirunisa Sarjana Humaniora 121 Marfu Rusdianti Rusdianti Sarjana Sosial 101 Henifa Oktavia Sarjana Humaniora 123 Septiani Sarjana Sosial 102 Nadia Nur Arifa, Sarjana humaniora 118 Siti Noreni sarjana sosial 102 103 Ailia Vidya Sukma sarjana humaniora 120 Aisyah amatullah sarjana sosial 103 104, Ari Andayani, Sarjana Humaniora. 124, Zuriatina Kamila, Sarjana Sosial. 105, Sabita Huwaida Hidayat, Sarjana Humaniora. 125, Siti Maratul Kiptia, Sarjana Sosial. 106, Lucy Indriani Purnamasari, Sarjana Humaniora. 126, Khairi Solihin, Sarjana Sosial. 107, Ratna Kusumastuti, Sarjana Humaniora. 127, Farah Putri Anja Sirani, Sarjana Sosial. 108, Ari Febrianto, Sarjana Humaniora. 128, Triana Wahyu Widianing Sarjana Sosial. 109, Krismon Bintang Pamungkas, Sarjana Humaniora. 129, Latifatul Fadila, Sarjana Psikologi. 110, Fatimatu Zahra Dela Mada Arsyad Sarjana Humaniora 130 Ataya Kus Hanintan Sarjana Psikologi 111 Ahmad Mudofir Anuroni An Sarjana Humaniora 131 Priyanti, Sarjana Psikologi 112 Desi Pratiwi Sarjana Humaniora 132 Emi Nurulaningrum Sarjana Psikologi 113 Muhammad Sadikin Sarjana Humaniora 133 Ana Setioningsi Sarjana Psikologi 114 Naufal Lutfi Nazarudin Sarjana Humaniora 134 Aris Abidina Sarjana Psikologi 115 Amin Nurhuda Sarjana Humaniora 135 Anissa Rahmawati Sarjana Psikologi 116 Aulia Khairatu Rizki Sarjana Humaniora 136 Afida Putri Dini Damayanti Sarjana Psikologi. 117 Nining Ismiatun Sarjana Humaniora. 137 Kardina Maya Amanda Sarjana Psikologi. 118 Selamat Biftahul Abror Sarjana Humaniora. 138 Putri Ningsi Sarjana Psikologi. 119 Rahmatika Amalia Samawi Sarjana Humaniora. 139 Haukola Nella Mardotila Sarjana Psikologi 120 Hesti Dwi Palupi Sarjana Humaniora 140 Wahyu Lestari Sarjana Psikologi 121 Afifa Rahma Sarjana Humaniora 141 Eta Nurholis Sarinana Prawinda Sarjana Psikologi 122 Ilham Ade Kurniawan Sarjana Humaniora 142 Miranda Revamala Ayu Artika Sarjana Psikologi 123 Aviana Pramesti Sarjana Humaniora 143 Olive Nidia Ariska Sarjana Psikologi 124 Ana Sulistiyawati Sarjana Humaniora 144 Erna Wenda Yunita Sarjana Psikologi 125 Saiful Hak Sarjana Humaniora 145 Eri Purwandari, Sarjana Psikologi. 146, Aditya Nur Anafi, Sarjana Psikologi. 147, Lutfia Sabita Bilkis, Damariza, Sarjana Psikologi. 148, Sandi Tias Nurma Islami, Sarjana Psikologi. Pemindahan kuncir wisudawan Fakultas Usuluddin dan Dakwah dan wisudawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 149. Rosita Nur Rahma Sarjana Psikologi. 1. Aisyah Husnul Khotimah Sarjana Ekonomi. 150 Miftahul Jana Sarjana Psikologi. 3. Dedi Nur Cahyadi Sarjana Ekonomi. 151 Nur Desi Romyasi Sarjana Psikologi. 4. Josi Puspa Zuriati Sarjana Ekonomi. 152 Asidiki Tegar Mulia Sarjana Psikologi. 5. A. Muzain Nur Al Aziz Sarjana Ekonomi. 153 Sarifatun Nur Isnaini Sarjana Psikologi Dekan Fakultas Usuludin dan Dakwah Dr. Islah Magister Agama dan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah Profesor Dr. Haji Baidi Magister Pendidikan disilahkan duduk kembali Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. Imam Ma'ruf Sarjana Agama Magister Pendidikan dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Dr. M. Rahmawan Arifin, Sarjana Ekonomi, Magister Sains dimohon menempatkan diri untuk memindahkan kunci. Pemindahan kunci Wisudawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 57 Nurul Katimah Sarjana Ekonomi. 6 Ilmam Anugrah Hadi Sarjana Ekonomi. 58 Sekar Pertiwi Pramono Sarjana Ekonomi. 7 Rizki Fajar Santoso Sarjana Ekonomi. 59 Lailatul Mega Safitri Sarjana Ekonomi. 8 Malikul Fajri Sarjana Ekonomi. 60 Hamid Anjar Kasih Sarjana Ekonomi. 9. Munziah Kristi Handayani Sarjana Ekonomi 61. Anissa Fitri Sarjana Ekonomi 10. Rina Nur Syamsa Sarjana Ekonomi 62. Ibnu Mu'anam Sarjana Ekonomi 11. Dwi Wahyu Nurjana Sarjana Ekonomi 63. Devi Anggun Sari Sarjana Ekonomi 12. Setiawati Sarjana Ekonomi 64. Pinky Handayani Sarjana Ekonomi 13 Rahmawati Dwi Soliha Sarjana Ekonomi 66 Galuh Resti Setiani Sarjana Ekonomi 14 Panji Haryo Tutuko Sarjana Ekonomi 67 Aprilia Hermawati Sarjana Ekonomi 15 Trisofia Sofia Nuraini Sarjana Ekonomi 68 Rismanto Sarjana Ekonomi 16 Nur Fitriani Sarjana Ekonomi 69 Indah Yuliasari Sarjana Akuntansi 17 Amiratul Jannah Sarjana Ekonomi 70 Regina Firly Karinda Sarjana Akuntansi 18 Alfiandi Rahma Putra Sarjana Ekonomi 71 Fadlu Muhammad Anak Minullah Sarjana Akuntansi 19 Elvira Isnaini Soliha Sarjana Ekonomi 72 Muhammad Faikar Ais Sarjana Angkuntansi 20 Rizki Novitasari Sarjana Ekonomi 73 Fitria Adya Mulyanto Sarjana Akuntansi 21 Rita Frati Ningrum, Sarjana Ekonomi 74 Dila Purbaningrum Sarjana Akuntansi 22 Helmi Hairul Fatoni, Sarjana Ekonomi 75 Nurul Widyaningrum Sarjana Akuntansi 23. Winda Sofia Herdani, Sarjana Ekonomi. 76. Kisti Ayunengsi, Sarjana puluh 24. Dewi Purnamasari, Sarjana Ekonomi. 77. Hasbi Alarsi, Sarjana puluh 25. Dwi Prasetyo, Sarjana Ekonomi. 79. Novi Aulia, Sarjana Angkutansi. Dua puluh enam husnul khatimah sarjana ekonomi, delapan puluh Safira Adiawati sarjana akuntansi, dua puluh tujuh Amalia Putri Prativi sarjana ekonomi, delapan puluh satu Kiki Dwi Wulandari sarjana akuntansi, dua puluh delapan Anwar Riwaldi sarjana ekonomi, delapan puluh dua Tri Utami sarjana akuntansi. Dua puluh sembilan, Muhammad Hasbi Asidiki, Sarjana Ekonomi. Delapan puluh tiga, Bekti Rosmawardani, Sarjana Angkutansi. Tiga puluh, Bagus Mutiara Fajar, Sarjana Ekonomi. Delapan puluh empat, Tasya Aldinia, Sarjana Angkutansi. Tiga puluh satu, Anis Alfia Sarjana Ekonomi. Delapan puluh lima, dia Ayu Susilawati, sarjana angkuntansi Tiga puluh dua, Yahya Afikayahya, sarjana ekonomi. Delapan puluh enam, Puspita Dewi Cahyani, sarjana angkuntansi Tiga puluh tiga. Tantri Yusefa Nikensari Sarjana Ekonomi 87 Fendi Purwaningse Sarjana Akuntansi 34 Irvani Rosida Sarjana Ekonomi 88 Aziza Fairunisa Sarjana puluh 35 Mutia Afrida Sarjana Ekonomi 89 Frista Kartika Renggandingtia Sarjana Akuntansi 36 Prima Mawarsari Sarjana Ekonomi 90 Nugraheni Dwi Utami Sarjana Angkuntansi 37 Maulida Rahmawati Sarjana Ekonomi 91 Nailul Maksumah Sarjana Angkuntansi 38 Puji Rahayu Sarjana Ekonomi 92 Sofiana Nur Hafizah Sarjana Angkuntansi 39 Arini Sari Sarjana Ekonomi 93 Andisa Eka Rahmawati Sarjana Angkuntansi Empat puluh, Jannah Sarjana Ekonomi. Sembilan puluh empat, Siti Mar'atu Solihah Sarjana Angkuntansi. Empat puluh satu, Hafidah Risma Husnul Hatimah Sarjana Ekonomi. Sembilan puluh lima, Safitri Sarjana Angkuntansi. Empat puluh dua, Hairunisa Sarjana Ekonomi. Sembilan puluh enam, Fionita Anggraini Sarjana Angkuntansi. Empat puluh tiga Anggita Apriliani Sarjana Ekonomi Sembilan puluh tujuh Berliani Listianingrum Sarjana Angkutansi Empat puluh empat Reni Sulistiyawati Sarjana Ekonomi Sembilan puluh delapan Marina Sarjana Angkutansi Empat puluh lima Anissa Sarjana Ekonomi 99 Rosita Sarjana Angkuntansi 46 Wahyu Novianti Sarjana Ekonomi 100 Tanya Arisa Setiomurni Sarjana Angkuntansi 47 Wahyu Aji Gali Muslim Sarjana Ekonomi 101 Lisa Andriani Sarjana Angkuntansi 48 Wiji Lestari Sarjana Ekonomi 102 Mualifah Rufinawati Sarjana Anggundansi 49 Novia Rahmadani Wijayanti Sarjana Ekonomi 103 Diah Agusti Ningrum Sarjana Anggundansi 50 Nisa Fitriani Sarjana Ekonomi 104 Habib Anhar Sarjana Anggundansi 51 Puspa Setia Sarjana Ekonomi 105 Nurlia Dwi Handayani, Sarjana Anguntansi 52 Putri Febriana, Sarjana Ekonomi 106 Selitsa Fahma Adin, Sarjana Anguntansi 53 Niken Ayu Anikasari, Sarjana Ekonomi 107 tujuh Al-Humairi Sarjana puluh 54 Wiwit Fitriani Sarjana Ekonomi. 55 Astika Nurhafiza Sarjana Ekonomi. 56 Wanda Cahyaningrum Sarjana Ekonomi. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Tembaga. Dr. Imam Ma'ruf Sarjana Agama Magister Pendidikan dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Dr. M. Rahmawan Arifin Sarjana Ekonomi Magister Sains disilahkan duduk kembali pembacaan ikrar alumni Pembacaan ikrar alumni oleh Fahimah SPD Fahimah Sarjana Pendidikan merupakan wisudawan terbaik Fakultas Adab dan Bahasa UIN Datin Mas Said Surakarta berasal dari program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris dengan IPK 3,65 masa studi 4 tahun 0 bulan para wisudawan dimohon berdiri dan menerukan ikrar alumni Surakarta adalah insan, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami. Amin. Alumni UIN Raden Mas Said Surakarta adalah warga negara Republik Indonesia setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan kami, alumni UIN Raden Mas Said Surakarta, adalah pembela dan pelaksana ideologi negara Pancasila. bertanggung jawab terhadap wujudnya masyarakat yang adil dan makmur, yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Ta Kami Amin. alumni UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta wajib menuntut dan mengembangkan serta mengamalkan ilmu pengetahuan Sangat Sangat memaham. Sangat memaham. Sangat memaham. untuk kepentingan negara, bangsa, dan agama. Kami, kami, alumni UIN Raden Mas Said Surakarta, Masaid, Surakarta wajib, memelihara keluarga, wajib memelihara hubungan keluarga dan menjunjung tinggi nama baik Islam dan Alma Mater, dan dan Alma Mater. Surakarta 12 Maret 2022. Wisudawan Wisudawati. Fahimah Sarjana Pendidikan disilakan kembali ke tempat. Wisudawan dimohon tetap berdiri. Menyanyikan lagu bagimu negeri. Sudawan, disilakan duduk kembali. Sambutan-sambutan. Sambutan Rektor UN Datin Mas Said Surakarta kepada yang terhormat Profesor Dr Haji Mudofir Sarjana Agama Magister Pendidikan, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa nasta'in. ala umuridun ya'uddin Wa sholatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Yang terhormat Ketua Senat Beserta anggota Yang berbahagia wisudawan, wisudawati, hadirin, hadirat yang berbahagia. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya sehingga hari ini kita semua dapat menghadiri wisuda ke-49 UIN Raden Mas Said Surakarta dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kami ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk berpikir mengenai peran PT Kin dalam menghadapi perubahan iklim. Pilihan tema ini bertujuan untuk mendorong kita menyadari, mengenali dan melaksanakan agenda-agenda mitigasi krisis lingkungan akibat perubahan iklim pada level yang bisa kita lakukan sesuai fungsi kita sebagai kelompok masyarakat strategis di perguruan tinggi Islam. Secara sepintas pilihan tema ini secara tidak urgen, karena kita sebenarnya dihadapkan pada situasi krisis, yakni pandemi COVID-19 hampir dua tahun lebih yang telah merenggut korban nyawa, harta dan air mata. Tetapi sebenarnya munculnya krisis pandemi mikroba tidak terlepas dari salah satu ekses perubahan iklim. Itulah sebabnya literasi tentang perubahan iklim berikut ekses-eksesnya perlu menjadi kesadaran ilmiah dan religiositas kita sebagai manusia modern yang terus tumbuh dengan problem-problem yang kian kompleks serta saling ketergantungan. Ada tiga ancaman utama umat manusia di masa kini dan masa depan, yakni mikroba, perang nuklir, dan perubahan iklim. Di keancaman ini sebagian telah terjadi dan kita rasakan, namun dalam batas-batas tertentu telah dapat dilalui meskipun dengan korban-korban yang terus berjatuhan. Diakui di setiap umat manusia, melewati masa-masa krisis selalu ada hikmah yang menyertai, yakni munculnya kerjasama antar umat manusia secara lebih baik lagi, ditemukannya sains dan teknologi serta inovasi-inovasi sebagai respon penanganan krisis meningkatnya spiritualitas umat manusia sehingga bersikap lebih arif dan rendah hati dalam memperlakukan makhluk hidup serta lingkungannya dan tumbuhnya kesadaran akan keterikatan manusia dengan tempat tinggalnya di bumi yang merupakan satu-satunya warisan untuk kehidupan sekalipun begitu hikmah-hikmah akibat krisis oleh perubahan lingkungan atau perubahan iklim tak akan muncul lagi jika telah mencapai tahap yang tidak bisa balik lagi. Misalnya, karena suhu bumi yang terus meningkat, sehingga berdampak pada hilangnya kelayakan bumi sebagai tempat tinggal bersama. Argumen-argumen ini telah banyak dijelaskan oleh berbagai penelitian, dan semestinya PT. KIN termasuk Queen Raden Masaid Surakarta ikut serta dalam berkontribusi melalui Kegiatan-kegiatan ilmiah yang memiliki relevansi dengan isu-isu perubahan iklim. Bagi masyarakat tertentu yang sudah sangat maju, dampak-dampak perubahan iklim telah diantisipasi melalui pendidikan, inovasi-inovasi teknologi, investasi-investasi riset, dan lompatan-lompatan alternatif mencari dunia baru di luar planet Bumi. Langkah-langkah masyarakat maju tersebut memang terlalu mewah dan tidak terpikirkan oleh masyarakat kita yang lebih sibuk berdike soal-soal agama. Maka tak heran jika terjadi perubahan iklim ekstrim, hanya negara-negara maju yang dapat beradaptasi dan mampu menyelamatkan diri. Fakta-fakta ini secara perlahan harus menjadi kesadaran kita bersama untuk memulai agenda-agenda pendidikan yang responsif terhadap krisis lingkungan dan perubahan iklim. Bagaimana peran PT KIN dimainkan dalam ikut serta memitigasi krisis lingkungan akibat perubahan iklim? Menurut saya, ada sekurang-kurangnya tiga tindakan yang bisa dilakukan. Pertama, memasukkan isu-isu krisis lingkungan dan perubahan iklim dalam kurikulum pendidikan kita dalam balutan ideologis. Kedua, mendorong tema-tema riset mahasiswa baik S1, S2, dan S3 termasuk para dosen dengan pendekatan perspektif lingkungan dan perubahan iklim. Apapun judul risetnya, selalu ditekati dengan perspektif lingkungan dan perubahan iklim. Dan ketiga, terus-menerus memupuk pandangan dunia komunitas kampus yang responsif terhadap lingkungan dan perubahan iklim, sehingga diharapkan menjadi agen-agen efektif bagi gerakan mitigasi lingkungan itu. Itulah tiga peran PT KIN untuk terlibat dalam menghadapi isu-isu krisis lingkungan dan perubahan iklim. Sebagai masyarakat strategis, kampus punya tanggung jawab yang lebih berkelas, yang keluar dari cangkang kebiasaan, seperti keberpihakan pada masalah-masalah krisis lingkungan hidup. Selama ini, masalah-masalah lingkungan hidup hanya menjadi kesataran kecil sebagian dari kita. Kita sering menganggap bahwa bencana-bencana tak punya kaitan dengan sikap dan tindakan umat manusia, yang tidak ekologis dan hanya menganggapnya sebagai hukuman Tuhan akibat dosa-dosa manusia. Tak heran jika kemudian penyelesaiannya bersifat teologis, misalnya dengan ru'yah dan doa-doa. Sambutan kami ini hanyalah letupan-letupan kecil tentang seruan mencintai lingkungan hidup sebaik-baiknya dan mendorong kita semua untuk menjadikan ketokohan kita jika ada untuk memengaruhi menyebarkan, menuliskan, dan melaksanakan agenda-agenda mitigasi lingkungan hidup sebesar yang bisa kita lakukan. Di kesempatan yang baik ini, kami mengajak para wisudawan wisudawati menjadi bagian dari proyek visioner global menyelamatkan warisan bumi satu-satunya ini melalui peran kita masing-masing. Seruan yang terkesan bombastis ini telah akan menjadi fakta dan memaksa kita semua saling bahu-membahu menghadapinya dengan penuh air mata dan kerahan, kerendahan hati. Akhirnya, atas nama pimpinan, kami mengucapkan selamat kepada para wisudawan wisudawati atas telah selesainya perjalanan kuliah saudara-saudara di kampus tercinta ini. Semoga saudara-saudara segera mendapatkan pekerjaan, mendapatkan jodoh dan masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang senat terbuka. Penutupan sidang senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana, magister dan doktor ke-49 UIN Datena Said Surakarta tahun 2022 oleh Ketua Senat UIN Datena Said Surakarta. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Hajah Erwati Aziz, Magister Agama di Dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin alamin sidang senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana magister dan doktor ke-49 Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tahun 2022 saya nyatakan ditutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Senat UIN Raden Mas Surakarta beserta anggota prosesi meninggalkan ruang sidang Senat terbuka. Sebelum meninggalkan ruang sidang Senat terbuka. Ketua Senat beserta anggota prosesi dimohon foto bersama di panggung kehormatan. Ketua Senat W.N. Raden Mas Said Surakarta beserta anggota prosesi meninggalkan ruang sidang senat terbuka, hadirin dimohon berdiri. hadirin silahkan duduk kembali hadirin sekalian yang berbahagia selesai sudah seluruh acara sidang senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana magister dan doktor ke-49 UIN Mas Masaid Surakarta tahun 2022 marilah kita akhiri acara ini dengan baca hamdalah bersama-sama alamin والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته